6 buku paling mahal di dunia. Membaca adalah jambatan ilmu. Mereka yang banyak membaca buku pasti mempunyai pengetahuan yang luas. Biasanya harga bagi sebuah buku tidaklah begitu mahal. Namun terdapat beberapa buah buku istimewa yang mempunyai harga tak masuk akal. Jom kami kongsikan 6 buku yang paling mahal pernah dijual dalam sejarah. Nombor 6, Birds of America. Birds of America adalah buku ilustrasi burung karya James Audubon. Hanya terdapat 119 salinan untuk edisi pertama. Salah satu dari 4 siri buku ini dikatakan terjual dengan harga RM300,000 pada tahun 2012. Nombor 5, Rothschild Prayer Book. Rothschild Prayer Book juga dikenali sebagai Rothschild Hour. Buku ini adalah manuskrip berilustrasi dan berhias yang ditulis dalam bahasa Flemish. Manuskrip ini disusun oleh beberapa seniman di sekitar tahun 1500 hingga 1520 dan mempunyai 254 lembaran. Ia telah dibeli pada tahun 1999 dengan harga RM60.3 juta sekaligus menjadi manuskrip berilustrasi paling mahal di dunia. Nombor 4, Baysam Book. Buku Baysam mungkin terkenal sebagai buku pertama yang dicetak di British Amerika Utara. Buku ini merupakan teks suci untuk dinyanyikan semasa liturgi. Dan ia pertama kali dicetak di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1640. Kabar angin mengatakan hanya terdapat 11 salinan sahaja yang tinggal ketika ini, salah satunya telah dijual dalam satu lelongan pada tahun 2013 dengan harga RM64.1 juta. Nombor 3, Steve Chuthbert Gospel. Steve Chuthbert Gospel atau Stoner's Gospel adalah sebuah kitab Injil saku yang ditulis dalam bahasa Latin dari abad ke-8. Apa yang membuatkan kitab ini unik adalah ia adalah salah satu contoh pertama percetakan buku di dunia. Ia dijual dalam satu acara lelongan pada tahun 2012 dengan harga RM64.1 juta. Nombor 2, Magna Charta. Magna Charta yang juga dikenali sebagai Magna Charta Libertatum adalah piagam yang disusun oleh Uskup Agung Canterbury dan dipersetujui oleh Raja John dari England untuk melakukan perdamaian di antara beliau dan sebuah kumpulan pemberontak. Pada tahun 2007, salinan asal Magna Charta telah dibeli dalam sebuah lelongan dengan harga mencecah RM96 juta. Dan kabar angin mengatakan pembelinya adalah David Rubenstein, dermawan terkenal Amerika Syarikat. Nombor 1, The Code Leicester, Leonardo da Vinci. Buku notar yang mengandungi 72 halaman ini mungkin yang paling terkenal daripada jurnal saintifik Leonardo da Vinci. Ia mengandungi buah fikiran beliau yang ditulis sendiri olehnya dan teori-teori mengenai pelbagai topik. Termasuklah pergerakan air, mengapa bulan bercahaya, bahkan mengenai fosil. Pada tahun 1717, manuskrip ini dibeli buat kali pertama oleh Thomas Cook, yang kemudiannya menjadi Earl of Leicester, membawa kepada penamaan buku ini kepada Code Leicester. Pada tahun 1980, manuskrip ini berada dalam tangan pengumpul seni Armand Hammer. Namun, pada tahun 1994, jurnal ini telah dibeli oleh Bill Gates dengan harga RM138.7 juta, menjadikannya sebagai buku paling mahal yang pernah dijual dalam sejarah. Itulah tadi 6 buku paling mahal di dunia. Jangan lupa like, komen dan subscribe.